tadi Presiden didampingi oleh Menko Polhukam, Mensesnek dan Seskap. Kami pimpinan, tiga pimpinan dan semua ketua alat kelengkapan DPD RI yang hadir di sini dan ada yang tadi sudah duluan. Ada materi utama dan ada materi tambahan yang tadi kita sampaikan. Pertama, tentu kami terlebih dulu tadi memberikan apresiasi tentang beberapa prestasi dan kemajuan yang dicapai oleh pemerintah. Namun beberapa masalah yang kita sampaikan di sini kiranya akan menjadi perhatian pemerintah juga. Pertama, masalah terkait dengan posisi kedudukan DPD sekarang yang di satu pihak kita bekerja banyak, sudah berbagai produk yang kita hasilkan dengan dukungan pemerintah, tapi tindak lanjutnya masih belum bisa efektif karena permasalahan kedudukan dan kewenangan DPD. Dan oleh karena itu kami mengajak, memohon perhatian dan dukungan Presiden untuk memikirkan bagaimana posisi DPD, penguatan DPD ke depan. Nah, ini ada beberapa mekanisme tentu yang perlu dilakukan, tadi disampaikan kepada Bapak Presiden. Pertama, tentu yang paling strategik mendasar adalah melalui amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 45. Dan tentu masalah ini bukan masalah kecil, masalah yang melibatkan segenap ini pimpinan-pimpinan elit-elit terutama partai politik, tapi juga kami sudah menyampaikan bahwa suara untuk penguatan DPD ini bukan suara sekedar suara DPD, bukan hanya kepentingan DPD, tapi kami yakinkan beliau bahwa ini adalah suara dan aspirasi dari hampir segenap komponen bangsa. Berbagai ormas juga menyampaikan, bahkan beberapa partai politik memang sudah memberikan dukungannya. Tinggal kita harapkan dukungan pemerintah. Dan terhadap masalah ini sudah ditampung, didengar oleh Bapak Presiden, dan tentu akan dibicarakan lebih lanjut dengan stafnya beliau. Kemudian yang kedua, selain amandemen, terkait dengan undang-undang pada level yang di bawah, yaitu undang-undang. DPD sudah pernah mengajukan undang-undang tersendiri seperti halnya undang-undang MPR tersendiri. Ini sesuai dengan amanat konstitusi, karena konstitusi itu susunan dan keanggotaan DPD diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kalaupun ini tidak bisa di undang-undang tersendiri, kami mengharapkan minimal dalam merevisi atau perubahan terhadap undang-undang MD3. Jadi memang kita dapat memahami DPR sekarang bersama pemerintah mengagendakan perubahan terbatas terhadap Undang-Undang MD3, tapi kami tetap meminta dukungan Presiden kalau kiranya hal itu tidak hanya terbatas pada perubahan pimpinan, tetapi komprehensif, termasuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan kewenangan DPD. Kemudian masalah kedua, utama kedua, yaitu tinjauan atas keterpaduan. Kami memang merasakan bahwa sistem perencanaan pembangunan, sistem pengelolaan anggaran negara maupun daerah nampaknya masih belum menyatu, masih belum terpadu. Karena itu kami tadi menyampaikan kepada Presiden untuk meninjau kembali, memikirkan adanya satu paket, jadi tidak terpisah-pisah pembicaraan baik mengenai sistem perencanaan pembangunan, APBN, hubungan keuangan pusat dan daerah, APBN dan APBD. Kemudian kita mengharapkan Presiden kiranya nanti di dalam mekanisme penentuan dana transfer daerah oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah itu seyogianya mendengarkan atau mengajak masukan, meminta masukan dari DPD. Jadi itu yang berikut. Dan pasti terkait dengan masalah anggaran, tadi menjadi catatan yang penting kita sampaikan kepada Presiden, perlunya penyusunan dana bagi hasil yang berkeadilan. Nah, ini yang kita memang dirasakan oleh daerah-daerah. Masalah utama ketiga mengenai tindak lanjut aspirasi masyarakat dan daerah tentang daerah otonomi baru, yaitu kami fokus betul tentang penerbitan peraturan pemerintah penataan daerah dan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Yang menurut keterangan dari Kementerian Dalam Negeri sudah 90% lebih yang sudah dicapai, tinggal penyelesaian di tingkat Dewan Pemerintahan, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Bahwa Presiden merespon soal ini, beliau sangat memahami kepentingan itu,
Tapi beliau memang dewasa ini masih betul-betul mau memfokuskan alokasi dana anggaran yang terbatas ini, terutama menyeimbangkan antara belanja pegawai dan belanja modal yang jumlahnya masih timpang, 80% untuk belanja pegawai dan 20%. Tapi beliau tidak menafikan kemungkinan untuk melakukan penataan ini, nanti kita harapkan. Hal-hal lain juga yang telah disampaikan dalam konsultasi terkait dengan Otsus Papua. Dalam konteks ini, DPD setelah mempertimbangkan aspirasi yang masuk dari Papua dan mendengarkan masukan dari pemerintah yang dibahas oleh Komite 1, memberikan suatu jalan tengah, yaitu perlu evaluasi undang-undang tentang nomor 21 tentang otonomi khusus ini, dan tentu memerlukan mana yang perlu direvisi, jadi sehingga tidak dibuat ngambang. Walaupun kita sangat menghargai betapa besar perhatian pemerintah, khususnya perhatian presiden terhadap pembangunan Papua, bahkan beliau sangat banyak sekali berkunjung ke sana dan memastikan betul, terutama beliau kemukakan tentang perubahan tentang harga BBM yang sudah hampir sama dengan di bagian lain Indonesia sekarang, akan diusahakan juga dengan semen.